عليه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Okey, kita jumpa lagi bulan ini. Mungkin ada yang dah sikit kot bulan lepas. Saya mungkin cuba lebih orang putih kata pedestrian lah, lebih jalan kaki sikit kali ini. Okey, jadi pada bulan lepas kita dah bincang pasal quantum. Sebenarnya banyak lagi yang tak terbincang itu. Sekarang kita bergerak pula kepada perbincangan Sarah. Mungkin sebelum tu, oleh kerana Dr. Amran kata kita kena kaitkan dengan agama, jadi selalu orang baca ayat Quran lah kan. Yang saya ingat yang berkait dengan ini lah, dengan fizik lah terutamanya, dan dengan keseluruhan fizik. Jadi boleh guna ayat yang sama untuk semua ceramah. Apa dia? Orang dari syaitan rajim, inna fi khalqis samawati wal ard la ayati lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fa qina 'adhaban nar. Ada ustaz nak kasi yang lebih kurang maksudnya mereka yang ingati Allah diri duduk baring kan, ada uli albab ni yang melihat kejadian apa ni, penciptaan Allah Ta'ala, dan boleh kata ini tidak sia-sia masuk ikau lebih kurang macam tu. Itu nak kena belajar dengan ustaz lah. Saya saintis, jadi tapi maknanya dalam memerhati alam sekitar ni, kita dapat pengajaran tertentu. Okey. Jadi dari segi pengajaran tu, I suppose bergantung kepada mazhab kalam yang diikut lah kot. Okey, jadi Zarah itu gambar saya dulu masa pergi ke Universiti Prague, Universiti kat Prague, Universiti apa nama dia, dekat mana? Czech Republic. Jadi situ kata fizik saya. Saya suka gambar ni sebab saya nampak macam Mickey Mouse. Tapi cerita di belakang universiti ni, ini di antara universiti yang terawal di Eropah, seperti mana yang Dr. Imran Amran cakap ini, dalam saya ingat tertubuh dalam 13 something-something. Atau mungkin lebih awal. Tapi mereka cerita dalam tahun, mungkin dalam tahun 13 something tu, rektor universiti ini telah disamat, telah dipanggil ke Kota Vatikan. Dan sampai sana dia disiasat dan dihukum bunuh. Mungkin sebab universiti itu mengajar benda-benda yang gereja tak suka kan. Mungkin dia ingat pergi Vatican dapat Tan Sri apa ke, nak tengok kena hukum bunuh rektor tu sendiri kan. Jadi nombor satu yang tok guru-tok guru zaman itu adalah rektor universiti ini merupakan tok guru-tok guru. Kalau kita tengok masa konvokasi kan, kalau rektor tu yang bagi ijazah tu atau chancellor, bukan naib chancellor minta izin tuanku chancellor untuk anugerahkan. Jadi yang saya anugerahkan kan, jadi tradisi itu kan. Kemudian yang satu lagi poin di situ ialah pada waktu itu bagaimana pegangan gereja kepada ahli akademik. Jadi kalau nak lihat dari sosiologinya, mungkin sebab itulah dan apabila datang zaman pensekuleran tu, orang-orang yang tak suka gereja ni betul-betul balas dendam kat gereja, jadi dia mensekularkan terus ilmu kan. Itu saya punya pandangan lah. Okey,
Okey, satu slide semula tentang kaedah sains atau kaedah sainsan, scientific. Sebenarnya Jabir Ibn Hayyan dan sebenarnya Ibn Haytham sebelum itu, sebelum tahun ke-8 lagi, 1021, telah membuat eksperimen tentang optik dan beliau dikatakan sebagai pioneer of the scientific method. Kan, kalau tak percaya tengok dalam Wikipedia, tapi dalam Wikipedia ni saya tak tahu boleh taruh kan, tapi dari situ dia kata kalau lihat dalam scientific method, Ibn Haytham ni seorang peneraju kaedah sainsan, iaitu dia punya tekanan pada eksperimen dan keboleh ulangan. Sesuatu itu kita boleh uji dan kita, dan kalau kita diulang ujian itu patut dapat jawapan yang sama. Jabir Ibn Hayyan pun dalam bidang kimia. Dan kemudian dan 1561 baru Francis Bacon datang dan orang selalu kaitkan dia dengan sebagai pengasas kaedah sains. Tapi sebelum itu di dalam dunia Islam dah ada. So kaedah sains ini dia berputar, itulah satu soalan ditanya, dibuat conjecture ataupun hipotesis. Dari situ diramalkan kalau mengikut hipotesis itu apa akan berlaku, dibuat ujian atau eksperimen. Dan dari hasil itu dianalisis sama ada betul atau tidak dan seterusnya. Jadi itu lebih kurang kaedah dalam sains. Kebolehulangan dan kekonsistenan itu penting. Kebolehulangan dari segi eksperimen, kekonsistenan dari segi teori. Okey, yang kita nak bincang darah ni, kita boleh anggap ini sebagai sesuatu yang terkecil lah. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin juga dia bermakna biji jagung. Jadi kalau nak kata alam ini terbina dari biji jagung, susah sikit kan. Mungkin kita berkata yang terkecil yang masih mengekalkan sifat pukal. Maknanya macam ni, kalau kita ambil besi ni, potong dia besi lagi, potong besi sampai paling kecil yang mempunyai sifat besi. Mungkin itu kita boleh kata sebagai darah. Kalau dalam Quran kita biasakan dengan ayat yang famous tu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi dari darah ni ada mithqal. Mithqal ni macam alat timbang. Tak kalah tu macam dia weight kan, dia ada tambahan mithqal tu maknanya alat untuk menimbang. Jadi macam dia timbang yang paling kecil. Dan kalau dalam Quran tu dia cakap pasal pahala dan dosa lah kan. Siapa yang pahala paling kecil dia akan lihat, pahala dosa paling kecil dia akan lihat. Maknanya tak boleh potong lagi dah, kecil pun tak ada. Tapi ada juga satu lagi ayat di mana dia gunakan mithqala dzarrah juga, iaitu dia cerita tentang pengetahuan Allah Ta'ala tentang benda yang gaib. Dan dia kata tak ada yang kecil daripada darah yang Allah Ta'ala tak tahu. Okey, mungkin ada lagi tempat dalam Quran yang sebut ni, tapi saya belum jumpa lagi. Tuan-tuan dah jumpa. Jadi ini membawa kepada konsep keatoman yang disebut oleh Dr. Hamdan tadi. Jadi Al-Ghazali ada idea-idea tentang keatoman. Demokritus zaman Yunan sebelum 400 tahun sebelum Masihi, minus 400 kan. Dan sebelum Demokritus sebenarnya dah ada orang dengan idea itu, Leucippus 100 tahun sebelum Demokritus. Tapi selalu ingat Demokritus lah. Sebelum itu Anaxagoras, nama dia macam nama ni eh? Nama orang asli Anaxagoras dan Empedocles,
Dulu dia ingat, ini mungkin berkait dengan occasionalism dan sebagainya, bahawa ada pemberukan dan pembinasan jisim. Tapi Anaxagoras dan Empedocles mencabar idea ini dan mereka mengajar pada anak murid mereka bahawa tidak, perubahan jisim dalam alam ini sebenarnya dia bukan sebab dia terbentuk atau terbinasa, tapi akibat daripada aturan yang baru. Dia maknanya benda tu benda yang lama tapi aturan baru. Maknanya dia menjadi asas kepada yang akan datang nanti, hukum keabadian jisim. Jisim kalau dalam fizik moden, jisim tak boleh di bentuk atau dibinasakan. Dan Empedocles ni yang reduce that bahawa semua yang ada ni terdiri daripada sama ada tanah, udara, api dan air ataupun campuran ni. Kan yang masuk juga dalam dalam budaya Islam selepas itu. Dan hingga ada orang kaitkan kita bila kita azan Allah Akbar 4 kali supaya Allah Akbar yang pertama itu Allah Maha Besar pada tanah, yang kali kedua berbesar pada udara, api dan air. Itu dia punya itu kan. Maknanya dia masuk dalam budaya ilmu Islam juga, tapi asalnya dari Empedocles. Mungkin ada teori yang kata oh, dia ambil pun mungkin daripada Nabi-Nabi sebelum tu kan, tapi itu kita tak tahulah, kena ada bukti lah dulu ataupun penghujahan yang kuat lah. Democritus memajukan teori bahawa semesta terdiri daripada ruang kosong. Jadi dia ada macam arena satu kosong dan kemudian zarah-zarah di dalamnya dalam pelbagai bentuk, kedudukan dan aturan. Jadi ini yang memberi bentuk usambil. Dan semua jenis terdiri daripada zarah yang tak terbahagikan, indivisible, yang dipanggil atom. Jadi ini idea atom dia. Sekarang kita dengan segala peralatan moden semua, kita boleh kaji, kita boleh dapat, kita boleh lihat sebenarnya atom ini. Jadi dalam jirim kita boleh lihat atom. Boleh tak kita kata seperti tadi, dia adalah yang terkecil dengan sifat yang pukal. Susah sikit sebab misalnya kayu, kayu kalau kita potong-potong-potong dia tak ada atom kayu. Nah, dia mungkin yang paling kecil pun mungkin sel yang mempunyai sifat-sifat kayu tu, sel kayu kan. Dan sel ini daripada molekul dan sebagainya. Dan kadang-kadang satu sel pun tak cukup. Misalnya kalau kita potong telinga kita, potong-potong-potong, yang kecil tu dah tak telinga dah, dia jadi sel. Dan dia untuk jadi telinga dia kena gabung ramai-ramai, kan boleh berfungsi telinga kan. Jadi itu begitu juga walaupun benda macam okey mungkin kayu sikit, mungkin dengan air lah, air. Air ni tak, kita potong-potong tinggal satu atom air, tak ada juga kan. Dia ada molekul air dan molekul air itu terdiri daripada atom-atom oksigen dan hidrogen. Kalau kita ada atom saja pun, ha, misalnya atom karbon kan, dia juga tidak mempukal, dia seorang-seorang dia tak dapat menggambarkan sifat pukal kan, sebab dia bergantung kepada aturan atom tu. Misalnya kalau dia dalam bentuk heksagon dan berlapisan itu, dia menjadi grafit, grafit pensel kan, sangat lembut. Kalau dia berbentuk tetrahedron macam tu, dia menjadi berlian yang sangat keras kan. Jadi aturan atom pun memberi kelainan. Jadi ini apa yang kita panggil sifat timbulan, emergent kan. Walaupun benda yang sama sebagai
yang terkecil, yang terkecil, tapi bila di mereka bila bersama, mereka boleh beri sifat-sifat yang berlainan bergantung pada aturan dia. Okey, dan ini nanti dalam kandungan bulan depan pasal timbulan kalut dan sebagainya. Okey, jadi atom ya. Walaupun kita punya cerita tadi masih saintis gunakan perkataan atom dan Mendeleev tahun berapa tu? Awal akhir akhir kurun lepas kan. Dia telah memulakan apa ni? Jadual berkala ni. Jadi kita setiap atom berlainan, jadi kita kata itu adalah unsur-unsur unsur kimia, dan setiap atom berlainan dan berlainan telatah. Jadi kita ada atom hidrogen yang berlainan dengan atom oksigen, nitrogen, karbon dan sebagainya. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, dia bukan yang paling kecil yang mempunyai sifat tukar segalanya. Dia boleh membentuk molekul misalnya dan kemudian membentuk benda-benda yang berlainan. Dan inilah kimia lah. Okay. Satu perkara yang kita nak tahu tentang, kalau kita tahu tentang zarah pun ataupun jirim saja pun, kita tahu apa yang akan berlaku, kecuali kalau kita tahu bagaimana dia bertindak satu sama lain. Jadi itu, dengan itu konsep daya, pergerakan satu jirim itu ditentukan oleh apa yang kita panggil daya, force. Dan daya ini dia boleh datang daripada jirim yang bersifat tertentu. Okey, so ada kaitan jirim dengan daya. Misalnya itu contoh yang mudah tu, ada dua zarah di situ yang merasai daya tarikan di antara mereka, dan yang sebelah kanan dan sebelah kiri pula yang kanan mempunyai daya tolakan ya. So daya ini satu yang tak nampak, tapi dia yang menerangkan bagaimana jirim itu akan bergerak. Okey, tapi satu konsep. So yang mengapanikan memberi jawapan pada bagaimana daya, kesan daya atas jirim, Newton 1687 sebut oleh Dr. Amran tadi, dia ada tiga hukum Newton yang kita belajar daripada rujah 2 rujah 6 tingkatan 2. Okey, hukum Newton ni lebih kurang menceritakan bagaimana sesuatu jasad itu atau jisim itu atau zarah itu bergerak menurut satu daya kan. Kalau tak ada daya, dia tak buat apa-apa, dia sama ada rehat ataupun dia bergerak dengan halaju malam, constant velocity, dia tak gerak, dia gerak ya. Kalau ada daya, dia akan merasai pecutan, dan pecutan itu berkadaran dengan apa yang kita sebut sebagai jisim dia. Dan kalau ada, dia tak bergerak dan dia rasa daya, ada daya yang bertentangan, ada tindakan dan tidak balas ya. Dari situ sebenarnya kita boleh terbitkan, okey, daripada hukum-hukum Newton yang tiga ini, kita boleh terbitkan keabadian momentum dalam konsep momentum, cara mempunyai momentum, dan momentum ini diabadikan, dia conserve, dan tenaga juga diabadikan daripada hukum Newton itu sendiri. Maknanya kalau kita percaya hukum Newton, kita kena terimalah keabadian momentum dan tenaga. Jadi ini more konsep keabadian tadi. Jadi kalau siapa yang lima perkara, siapa yang nak argue for occasionalism ke apa, dia nak kena terangkanlah bagaimana keabadian ini berlaku. Dan juga dengan Newton ni dia ada konsep kebertentuan, the determinism, deterministikan. Kita diberitahu kedudukan zarah, apa daya,
dia punya hal laju awal dia, kita boleh calculate semua keadaan masa depan. Jadi Newton sebagaimana Dr. Amran kata tadi, dia sebagai seorang yang beragama, dia kata, dia tafsir dia, dia kata ini okey, kata, tapi untuk mengetahui semua parameter ni hanya Tuhan yang boleh tahu. Kedudukan semua semua zarah dan hal laju permulaan semua zarah Tuhan yang tahu. Jadi dia memberi tafsir agama, tapi pihak-pihak yang tak bertuhan dia kata ha, maknanya kita tak perlukan Tuhan, semua dah automatik dah, semua dah clockwork, semua dah tertentu. Dan juga satu lagi isu yang dibawa di sini ialah tentang kehendak bebas, free will. Jadi kalau semua dah ditentukan, bagaimana dengan pilihan kita ha, untuk buat sesuatu tu? Bila kita tak ada pilihan, jadi kenapa kita kena hukum kalau kita terpaksa buat sesuatu kan? Ini mutazilah sebagainya kan, ada harian dan sebagainya. Daripada hukum Newton itu sebenarnya kita boleh buat kerangka yang yang lain sikit berdasarkan tindakan action Hamilton, action Hamilton, Hamilton eh. Jadi kita ada prinsip tindakan tersedikit. Ini sebenarnya sama dengan hukum-hukum Newton tadi. Kita boleh terbitkan hukum Newton dari sini juga. Tapi daripada prinsip tindakan tersedikit ni dia agak menarik sebab dia punya idea is that zarah akan bergerak melalui jejak yang nilai tindakan dia paling sedikit kan. Jadi misalnya ada berapa jejak, berapa calon jejak itu, zarah akan pilih jejak yang paling tindakan dia sedikit. Dan persoalan dia maknanya adakah zarah itu dah ukur semua jejak dia kemudian dia pilih yang ini dah macam mekanik kuantum sikit kan. Dan sebenarnya mekanik kuantum pun ada formulasi menurut inilah, menurut jejak ni. Satu lagi perkara ialah kepentingan simetri dan kaitan simetri dengan dengan hukum keabadian. Translasi ruang misalnya, iaitu kita ada simetri translasi ya. Kalau kita tuang air ni dekat sini dengan tuang air kat sana, sama je dia punya fizik dia ha. Translasi ruang. Dan dengan translasi ruang itu sebenarnya dia membawa kepada keabadian momentum tadi, momentum linear. Begitu juga translasi masa, kalau kita tuang air sekarang dengan tuang air besok kat sini, sama je dia punya fizik dia ha. Itu translasi masa. Dan daripada translasi masa dia bawa kepada keabadian tenaga. Dan begitu juga simetri putaran, kalau kita tuang air kat sini dengan atas sikit, sama kan? Itu membawa kepada keabadian momentum sudut. Jadi ada kaitan yang rapat antara simetri dan keabadian ya. Kemudian Pak Cik ini datang dan bawa idea kreatifan. Sebelum ni ada dah kreatifan Galileo. Kan kreatifan Galileo ni kalau saya berjalan kaki X demi hal laju, kemudian atas kereta api saya jalan kaki Y, hal laju dia orang daripada luar akan nampak saya berjalan X campur Y kan. Bergantung pada saya berjalan mengikut arah train atau berlawanan kan. Tapi pakcik tua ni kata okey, tapi hal laju cahaya sama kan. Maknanya kalau saya pasang lampu picit kat sini, ukur hal laju cahaya dengan pasang lampu picit atas kereta api, walaupun kereta api tu bergerak 300 km sejam kan, orang yang luar tu masih sama ha. Jadi atas kehendak ini yang beri kepada kesan-kesan pelik macam dilasi masa, apa ni, ruang di kecikan dan sebagainya. Inilah kreatifan khas lah, special relativity. Oleh kerana dia kehendak tu hal laju cahaya sama dalam setiap rangka rujukan. Okey. Dan di sini membawa idea kepada bahawa masa dan ruang adalah macam benda yang sama. Dan walaupun pada pengalaman kita ruang lain, masa lain kan, tapi dari sini masa dan ruang ni sekarang sudah bercampur aduk.
Dan orang-orang falsafah dia suka bagus satu per dua, satu per sepuluh. Orang falsafah dia suka gunakan ini untuk mengatakan bahawa kebenaran juga relatif, kan? Ha, dia kata kebenaran juga relatif, kan? Jadi kata Islam tak mesti ini relatif je pada kita, kan? Itu nanti dia bincang nanti. Bagus bagus ni, kan? Bincang banyak ni. Kemudian kita ada hukum kuantum lah yang kita dah bincang bulan lepas, yang ramai fail tak datang balik dah. Tapi satu pengajaran mungkin yang kita dapat itu yang besar ialah kadang-kadang hukum akal tak masuk akal, kan? Jadi kadang-kadang kita bergantung sangat kan hukum akal, kan? Kita dah establish ini hukum akal, tapi kita hukum akal itu kita persoalkan, kan? Macam di sini kuantum mempersoalkan apa itu zarah dan apa itu gelombang pada pada skala yang kecil, kan? Yang kita pun tak faham, sehingga orang kata tak ada orang yang faham apa ni fizik kuantum. Sebenarnya orang tak faham, boleh faham, kan? Tak orang faham tu tak faham. Okey, kemudian Dirac ni datang dan digabungkan mekanik kuantum dan kerelatifan khas. Okey, ini orang fizik tahulah persamaan Schrödinger semua. Jadi persamaan biasa klasik jadi persamaan Schrödinger, persamaan kreatifan tu jadi ini persamaan yang atau persamaan Dirac lah. Satu perkara ialah apabila dia buat seperti ini, di situ terlahirnya konsep seperti spin. Spin ni dia zarah, kan? Zarah, dia konsep spin ni kita sebab zarah dia kalau dia titik macam dia nak spin, ya. Tapi dia ada momentum sudu, so dia sesuatu yang intrinsik. Dan juga dia bawa kepada konsep anti-zarah, kan? Persamaan Dirac, satu daripada penyelesaian persamaan Dirac ialah adanya anti-zarah, anti-particles. Zarah dan anti-zarah bertemu akan musnah habis, tinggal tenaga sahaja. Jadi satu yang mungkin di sini yang mungkin Prof Syarin ditanggih sini. Mungkin Prof Syarin nanti dia boleh bincang ni ialah spin dan zarah ini ialah ciri-ciri fizik, tapi dia keluar daripada matematik yang digunakan oleh Dirac dalam menangani pengkuantuman tadi. Jadi seolah-olah dia macam some representation apa, tiba-tiba is really physical. Okay, okay, saya kena cepatlah. Oh, sampai gravity. Daya gravity itu Newton lah juga. Jadi dia ada Newton, dynamic dia dan gravity. Dia duduk bawah pokok apple, kalau pergi kat Cambridge ada pokok apple tu. Orang katalah jatuh apple atas kepala dia pun dapat ilham bahawa gravity di bumi sama dengan gravity di langit, kan? Graviti yang menarik bulan ke bumi dan sebagainya sama dengan graviti yang tarik apple ke bumi, kan? Orang Melayu tak dapat ilham ni sebab yang jatuh durian dan kepala semua mati. Dua perkara di sini seorang tu boleh kata okey, macam mana fizik langit dengan fizik bumi sama, tapi bergantung pada apa yang kita definisikan langit. Dan satu lagi ialah apa yang dikelak sebagai langit ni sebenarnya belum lagi langit lah, dia masih lagi dalam in the physical universe. Okay, itu orang falsafah dia bincang. Kemudian Einstein kata gravity ini sebenarnya daripada kelengkungan ruang masa, itu fizik sederhana bla bla bla. Dia kata dia sebenarnya zarah-zarah bergerak macam biasa je, macam apa, dengan laju biasa je, tapi sebab ruang masa tu lengkung, macam dia nampak rasa macam bila kita tengok macam ada rasa macam ada graviti. Okey, satu apa ni di sini ialah ruang masa sekarang adalah satu yang nyata, bukan lagi satu yang menjadi background saja, menjadi apa ni arena saja. Sekarang ruang masa mempunyai kebenaran dia sendiri. Okey, elektromagnetan, Maxwell, equation dia tak t-shirt tu boleh dapat.
dia sebenarnya menyatukan elektrikan yang menghadapkan ilumni kemagnetan, arah elektrik arah magnet kepada satu fenomena iaitu keelektromagnetan. Dan kalau kita selesaikan persamaan elektromagnetan dan t-shirt itu, satu penyelesaian adalah penyelesaian berbentuk gelombang. Dan kita kalau kita lihat dia punya halaju dia adalah halaju cahaya. Jadi cahaya adalah gelombang elektromagnet. Ini diceritakan ratu pada waktu tanya, jadi apa guna ni? Boleh komersial tak? Ini dia punya finding. Boleh dapat duit. Jadi itu dia jawab dia. Apa guna bayi yang baru lahir? Jadi mana yang fundamental fizik. Okey, kemudian keradioaktifan ditemui. Jadi ini satu lagi daya, iaitu daya nukleus lemah. Nukleus mantap tu je. Kemudian Rutherford dan kawan-kawan menemui bahawa dalam atom tu ada nukleus. Okey, melalui eksperimen serakan. Kita tengok yang bawah tu, dia sebab ada nukleus tu ada banyak yang tersentak ke belakang dengan apa itu. Sebab, tapi kalau dia macam idea Thomson, pelan puding dia, dia akan pergi terus ya. Jadi nukleus charge elektrik terlekat di elektron. Jadi pasal elektron tadi, elektron dikirikan sebelum struktur atom ini sebab kita dah ada apa ni fenomena elektrik. Jadi orang ada Stoney kata ada satu macam atom elektrik, benda yang paling kecil kan. Dan Thomson sebenarnya ukur charge per jisim. Jadi ini kalau orang falsafah, orang kalam dia berbincang pasal apa ni Jauhar dan Arak ni kan. So macam mana charge elektrik ni terlekat ke atas elektron? Wah, elektron tu satu titik je kan. Kalau orang fizik kuantum kata itu just nombor kuantum bagi elektron tu lah. Dan kemudian awal ni kita 20 minit ya? Belum ya? Nanti ada 2.5 setengah. Kemudian daripada quantum mechanics juga kita dapat selesaikan kita dapat struktur sesuatu atom itu bagaimana. Dan ini sebenarnya memberikan misalnya bentuk air kan, bahawa molekul air itu dia bengkok sikit macam tu kan. Oleh daripada struktur elektron di dalam atom oksigen dan hidrogen, dan diselesaikan dengan sama suri dan sebagainya. Dan ini sangat penting sebab kalau air tak macam ni, dia tak boleh kita tak boleh apa ni dissolve salt dan sebagainya dalam air kan. Banyak benda yang tak boleh larutkan banyak perkara, dan kehidupan sebagainya yang kita tahu sekarang tak boleh exist kalau air tak macam tu. Dan ini daripada bentuk atom tu dan sebagainya. Kemudian kita dalam nukleus tu kita ada proton yang bercas positif banyak-banyak dan yang bercas negatif juga neutron. Jadi macam mana dia terikat kalau proton cas negatif? Jadi kita kata ada satu lagi daya, iaitu daya nukleus kuat. Jadi ada empat daya keunsuran: graviti, elektromagnetan, daya nukleus lemah, daya nukleus kuat. Kalau kita tengok lagi dalam nukleus, dalam proton dan neutron, ada benda lagi dalam tu. Ini eksperimen ni sama macam eksperimen Rutherford tadi. Kita nampak struktur dan ini diberi nama quark lah. Okey. Dan juga ditemui bermacam-macam perisa yang lagi berat atau generasi yang lebih berbagai jenis neutrino dan sebagainya. Jadi sekarang sampai sekarang ada 3 keluarga atau 3 generasi. Kemudian bagaimana zarah kuantum itu macam gelombang, begitu juga keupayaan kita boleh tafsirkan sebagai zarah yang maya. Okey, dan ini membawa kepada daya sebagai medan kuantum. So teori medan kuantum inilah yang menerangkan 3 daripada daya yang kita ada tadi. Dan dia berasaskan simetri dalaman
yang dipanggil simetri tolok, gauge, gauge simetri. So elektromagnetan daripada simetri U1, daya lemah, SU2, daya kuat, SU3, dari sini membawakan kepada, jadi daripada simetri itu datang daya-daya ni. Okey, ini yang yang mengasyikkan. Itu dia kalau nak orang Islam tuan. Abdul Salam dan Weinberg orang Yahudi 1967 telah menyatukan daya EM dan lemak kemudian elektron lemak. Dan ini dilakukan melalui mekanisme pecahan simetri dengan adanya. Kalau kamu tengok yang kuning kat sana tu, kedudukan yang tengah-tengah tu memang bersimetri tapi dia tak stabil sebab dia atas kan. Dia akan jatuh dan dia akan memilih satu satu arah. Itu pecahan simetri spontan. Dan dalam situ kita ada Zara Hicks lah. Dan ini kartun yang menunjukkan konsep macam mana Zara Hicks ini memberi jisim kepada Zara. Dia macam orang sembang-sembang. Jadi bila orang lalu dia sembang-sembang jadi dia slow. Dia macam macam ada jisim. Yang bosong Hicks saja ni tak ada orang. Jadi dia sembang, dia cakap dia orang pun gosip-gosip-gosip. Jadi benda tu jadi macam Zara. Dan inilah model piawai fizik Zara setakat hari ini. Kita ada quark di situ dan lepton, elektron semua yang berat-berat ya. Dan yang pink tu boson tolok yang mengantarakan daya-daya dan boson Higgs yang tadi memecahkan simetri. Dan Higgs ni dijumpai beberapa tahun yang lalu. Ini dekat CERN, dekat Geneva, apa ni, pemecut dengan lilitan 27 km. Okey, itu dia punya gambar pucuk dia. Dia di bawah Switzerland dan juga Perancis. Dia ada sempadan di tengah. Menggunakan, okey, dia tiga, waktu itu tiga TeV tenaga. TeV ialah tera electron volt. Kalau kita nak dapat dengan bateri AA, lebih kurang 2 trilion bateri lah. Kena sambung. Dan dia gunakan super magnet yang gunakan 120 tan cecair helium pada suhu 1.9 Kelvin. Okey. Ini dia punya pengisian dia. Jadi yang tadi memecut zarah proton dan melanggar dia, dan di tempat pelanggaran dia kita ada pengisian seperti ini. Satu dari pengisian CMS menggunakan medan magnet magnet 4 Tesla. Dia ni berat lebih dari 24 kapal terbang Airbus kat bawah tanah dan menghasilkan data 40 terabyte satu saat. Jadi satu cabaran kepada analisis. Ini gambar-gambar 4,000 fizikawan dalam CMS, jurutera-jurutera teknik, 185 institut, 40 negara, 62 termasuk Malaysia. September 2013 itu Tan Sri Tajuddin, Presiden ASM. Dan gambar itu ada orang Malaysia pakai tudung lagi kan. Dan ini penemuan dia 2012, malangnya sebelum kita menyertai kumpulan ini, jadi tak dapatlah Nobel Prize. Jadi itu satu gambaran pelanggaran tu dan menghasilkan dua muon warna hijau tu yang diukur maupun di apa ni, itu dia punya ukuran jisim dia. Yang merah tu menunjukkan penghasilan Higgs. Dan berkait dengan fizik zarah ialah kosmologi lah, sebab dalam teori letupan agung kita ada keadaan yang panas dan ada kesan-kesan zarah di situ dan sebagainya. Yang ni nanti siri keempat, kelima. Okey. Dalam Big Bang ni dia bergantung kepada suhu, dan suhu ni pun berkait, apa, tenaga juga berkait dengan tenaga zarah kan. Jadi dia cita-cita ni lah, boleh tak kita dapat teori semua benda yang menerangkan semua perkara dengan satu equation dalam fizik. Jika pergi exam pun tak payah apa banyak. Jadi penyatuan elektron lemah dah dibuat oleh Salam dan Weinberg.
Kemudian boleh tak kita satukan elektron lemah dengan elektron kuat yang kedua-duanya berasaskan medan teori kuantum, jadi mudah untuk dia ini kan. Tapi kalau dalam teori yang termudah itu meramalkan proton akan reput, dan ini tidak dilihat. Jadi waktu sekarang belum ada lagi calon yang sesuai. Kemudian cita-cita yang besar nak gabungkan dengan graviti lah. Tapi graviti ini berasaskan geometri, berasaskan lengkung, ruang. Sementara yang tiga lain itu berasaskan quantum. Jadi macam mana kita nak gabungkan? Kita kena kuantumkan ruang masa misalnya, ataupun kita ada macam-macam lah, super tangsi dan sebagainya ni. Tapi banyak lagi soalan yang belum terjawab. Misalnya ini adalah eksperimen jiran gelap. Ini daripada astronomi terdapati bahawa ada benda-benda yang tak menyinar tapi mempunyai jisim. Ini panggil jiran gelap dan kita tak tahu apa benda ni. Begitu juga telah ditemui tenaga gelap pun ada. Ada tenaga yang mengembangkan semesta ini dengan had yang kuat, dan kita pun tak tahu apa dia. Kemudian soalan-soalan biasa, kita ada perisa tadi, adakah warna lebihan lagi ke, ada dalam kuat ada substruktur lagi ke ini. Tapi ada had tertentu lah, kita dah cari, tak jumpa lagi. Penyatuan agung tadi, ada daya tambahan tak lagi daripada 4 tu? Kemudian dimensi tambahan lebihan, satu idea yang menarik ialah idea kalau Zerkline, iaitu mungkin kita boleh, bagaimana kita terangkan daya graviti ini mengikut ruang masa, kita boleh juga terangkan daya-daya yang lain ini mengikut ruang masa juga, mengikut lengkungan ruang masa juga, tapi kita kena ada dimensi tambahan lah untuk daya-daya yang lain ini. Graviti kuantum, super tetangsi, teori M, gelung dan sebagainya, campur-campur semua. Mungkin kita ada alam semesta dalam 26 dimensi dengan super tali, dengan brain dan sebagainya lah. Okey, dan mungkin yang kita boleh fikirkan yang berkait dengan agama ialah creation versus apa ni kan? Adakah alam semesta ini sebenarnya tereka bentuk? Apa ni sokongan ketereka bentukan ialah talaan tajam. Fine tuning. Misalnya ada jisim neutron dan proton ni ada beza sikit, dan size ni akan menentukan ikatan neutron dan sebagainya. Dan kalau dia terlalu besar, kita tak dapat alam yang kita ada sekarang. Kalau kita dapat kecil, tak dapat alam yang kita ada sekarang. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, ayat mula-mula ini boleh daripada kehebatan apa ni teori-teori fizik yang dapat menerangkan kekompleksan alam ini, membawa kita kepada bagaimana hebatnya penciptaan Allah Ta'ala kan. Dan meta kehebatan ni tak ada masa, meta kehebatan, meta reka bentuk tak ada masa juga. Jadi itu nanti tanya Prof. Syarif. Terima kasih.